Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita sekalian. Rekan Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih tetap setia bersama TV Global ASN. Namun sebelum lanjut, bagi rekan dan Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Agar rekan Bapak dan Ibu nantinya bisa mendapatkan informasi terbaru, tentunya yang terupdate setiap hari. Oke baik. Topik pembahasan pada kesempatan ini, tentang cair tepat tanggal 1 Februari 2024, intip gaji yang akan diterima pensiunan PNS dari PT Taspen. Tidak terasa, kurang dari seminggu lagi pensiunan PNS akan kembali menerima gaji pokok dari PT Taspen. PT Taspen akan mengirimkan gaji pokok pensiunan PNS tepat pada tanggal 1 Februari 2024. Hal ini sudah menjadi ketetapan bahwa PT Taspen akan tetap mengirimkan gaji pensiunan PNS pada tanggal 1 setiap bulannya walaupun terbentur hari libur sekalipun. Untuk gaji pensiunan PNS bulan Februari sendiri tetap akan mengacu pada PP nomor 18 tahun 2019. Walaupun pensiunan PNS telah resmi mendapatkan kenaikan gaji 12%, tetapi sampai saat ini PP turunannya belum juga diterbitkan oleh pemerintah. Pentingnya PP turunan ini sebagai acuan PT Taspen dalam membayar gaji pensiunan PNS. Apabila pemerintah belum menerbitkan PP turunan, maka PT Taspen belum bisa merealisasikan kenaikan gaji pensiunan PNS. Berikut adalah gaji yang akan diterima oleh pensiunan PNS pada 1 Februari 2024 mendatang. Gaji pensiunan PNS golongan 1A, Rp1.560.800 SD Rp1.751.900. Gaji pensiunan PNS golongan 1B, Rp1.560.800 SD Rp1.854.700. Gaji pensiunan PNS golongan 1C, Rp1.560.800 SD Rp1.933.200. Gaji pensiunan PNS golongan 1D, Rp1.560.800 SD Rp2.014.900. Gaji pensiunan PNS golongan 2A, Rp1.560.800 SD Rp2.530.200. Gaji pensiunan PNS golongan 2B, Rp1.560.800 SD Rp2.637.300. Gaji pensiunan PNS golongan 2C, Rp1.560.800 SD Rp2.748.800. Gaji pensiunan PNS golongan 2D, Rp1.560.800 SD Rp2.865.000. Gaji pensiunan PNS golongan 3A, Rp1.560.800 SD Rp3.177.300. Gaji pensiunan PNS golongan 3B, Rp1.560.800 SD Rp3.311.700. Gaji pensiunan PNS golongan 3C, Rp1.560.800 SD Rp3.451.800. Gaji pensiunan PNS golongan 3D, Rp1.560.800 SD Rp3.597.800. Gaji pensiunan PNS golongan 4A, Rp1.560.800 SD Rp3.750.000. Gaji pensiunan PNS golongan 4B, Rp1.560.800 SD Rp3.908.700. Gaji pensiunan PNS golongan 4C, Rp1.560.800 SD Rp4.074.000. Gaji pensiunan PNS golongan 4D, Rp1.560.800 SD Rp4.246.300. Gaji pensiunan PNS golongan 4E, Rp1.560.800 SD Rp4.425.900. Demikian, informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat buat rekan Bapak dan Ibu sekalian. Di akhir video admin ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.